Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang mukmin?" Jawab sahabat, "Allah dan Rasulnya yang tahu lebih mengetahui." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seorang mukmin itu iaitu orang yang tidak mati sehingga Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia suka. Dan adanya seorang berbuat taat di dalam rumah yang pada yang berlapis 70 dan pada setiap rumah itu pintu besi. Nescaya Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan." Ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dilebih-lebihkan?" Jawabnya, "Seorang mukmin suka bila amalnya bertambah." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Tahukah kamu siapakah orang fajir, orang yang derhaka, orang yang celaka?" Jawab sahabat, "Allah dan Rasulnya yang tahu lebih mengetahui." سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء الحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح أبواب علمي ومعرفتي وحكمي وأسراري اللهم اجعل قلوبا يفقهون بها وأذانا يسمعون بها وأعينا يبصرون بها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya Allah pertemukan kita pada malam ini dengan sambung pengajian kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama iaitu ikhlas. Berhenti pada muka surat 12 di satu hadis Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil mu'min?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala alladhi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhibbu.
ولو أن رجلا عمل بطاعة الله تعالى في جوف بيت إلى 70 بيتا على كل بيت باب من حديد لألبسه رداء عمله حتى يتحدث الناس بذلك ويزيد. قيل يا رسول الله وكيف يزيدون؟ قال إن المؤمن يحب ما زاد في عمله. ثم قال أتدرون من الفاجر؟ قالوا الله تعالى قالوا الله ورسوله أعلم. قال الذين لا يموتوا حتى يملأ الله مسامعه مما يكره. ولو أن عبدا عمل بمعصية لله تعالى في بيت في جوف ببيت إلى بجوف بيت إلى 70 بيتا حتى كل بيت باب من حديد لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث الناس بذلك ويزيد. قيل وكيف يزيدون يا رسول الله؟ يزيدون يا رسول الله. قال إن الفاجر يحب مزاد في الفجوره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم dari Anas bin Malik Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, tahukah kamu siapakah orang mukmin? Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu lebih mengetahui. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu iaitu orang yang tidak mati sehingga Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia suka. Dan adanya seorang berbuat taat di dalam rumah yang pada yang berlapis 70, dan pada setiap rumah itu pintu besi. Nescaya Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dilebih-lebihkan? Jawab seorang mukmin. Jawabnya, seorang mukmin suka bila amalnya bertambah. Kemudian Nabi SAW bertanya, tahukah kamu siapakah orang fajir, orang yang derhaka, orang yang celaka? Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu lebih mengetahui. Pendengarannya dengan apa yang tidak dia suka. Dan andainya seorang berbuat maksiat dalam rumah yang berlapis-lapis 70 rumah masing-masing berkunci besi, pintu besi, nescaya Allah memperlihatkan pakaian amal itu sehingga dibicarakan orang yang berlebih-lebihan ketika ditanya, bagaimana berlebih-lebihan itu ya Rasulullah? Jawabnya, seorang fajir suka apa yang menambahkan derhaka. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dabi beri maklumat kepada kita, seorang mukmin iaitu orang yang suka berbuat baik. Orang yang suka berbuat baik, iaitu orang yang berbuat baik sehingga dia buat baik itu walaupun buat baiknya itu tadi tak nampak, kiaskan kepada ditutup dengan 70 buah rumah pintu yang berpintu besi. Tetapi bila Allah berkehendak untuk diketahui orang, maka orang akan tahu akan perbuatan baiknya. Namun sifat seorang mukmin, dia berbuat baik dia suka menambah-nambah kebaikannya. Kadang-kadang dia buat 2 rakaat pada malam, besok berapa hari lagi dia buat 4 rakaat tahajud malam. Itu seorang yang berbuat, orang mukmin yang suka melakukan kebaikan. Dan orang orang fasik, orang yang fajir, fajir ni orang yang berdosa, orang yang celaka, ialah orang yang suka membuat maksiat.
walaupun ditutup maksiatnya, tapi bila Allah kehendak, terbuka maksiatnya. Dan maksiat yang dilakukan bila orang, bila dia maksiat, dia, orang tahu dia buat maksiat, dia lebih suka menambahkan melakukan maksiat. Ini faham tuan-tuan? Seorang yang suka buat maksiat, kemudian dia cerita kepada orang yang dia buat maksiat. Nah, tuan-tuan berlaku. Aku semalam aku semalam sentuh perempuan. Suka pula cerita kat orang. Orang yang suka cerita masalah maksiat dia, itu orang fajir. Apa yang dia lakukan, benda yang dia bertentang dengan Allah, dia rasa bangga dengan apa yang dia buat yang bertentang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia ceritakan pada kawan-kawannya, itu panggil fajir. Ha? Tuan-tuan yang perempuan, kita buat jahat dengan cerita kat orang. Kadang-kadang kita bukan nak buat jahat, tapi terbuat jahat. Tak? Tersilap. Khata'a wan nisyan. Atau kita pergi cerita pula kat orang. Ha, itu memang orang yang suka, selalunya gangster lah. Aku semalam pipa orang tu, ni kawasan aku. Kan? Aku semalam pergi tumbuk orang tu, kawasan aku. Dia rasa dia bercerita kat orang yang dia tu tumbuk orang tu bagus. Tapi sebenarnya dia telah membuka aibnya sendiri. Hari ini orang suka buka aib sendiri. Allah tak suka kepada orang yang buka aib dia sendiri. Ha? Auf bin Abdullah berkata, orang-orang ahli khair satu sama lain berpesan tiga kalimat. Ahli khair ni orang yang baik. Siapa yang beramal untuk akhirat, siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dan sesiapa yang perbaiki hatinya, maka Allah memperbaiki zahirnya. Ha. Orang yang baik, dia berjumpa kawan-kawan dia atau sama-sama dia, bertemu menceritakan hal keadaan akhiratnya. Ha? Ya, orang yang cukup urusannya, maka orang yang menjaga urusannya di dunia, urusannya dengan Allah, maka Allah mudahkan urusannya di dunia. Ha? Maka Allah akan mencukupkan urusannya. Orang yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan urusannya. Dan siapa yang membaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan membaiki hubungannya dengan manusia. Maksudnya Allah segalanya, tuan-tuan, kita kena tahu, Allah ni segala-galanya. Tak ada, kalau kita dapat punca Allah, maka yang lain akan datang. Dia umpama apa? Gula. Ya. Kalau kita gula, semut akan datang kepada kita. Kita jangan jadi semut mencari gula. Kita kena jadi gula, semut mencari kita. Boleh faham ? Macam mana nak jadi gula? Itu dah tadi. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan, yang ketiga bersihkan hati kita. Manusia ni tuan-tuan, bila hati dia tak bersih, semua benda tak betul. Bila hati tak bersih, semua benda tak betul. Walaupun dia buat benda baik, walaupun dia jadi imam, walaupun dia AJK masjid, walaupun dia seorang ustaz, tuan-tuan, bila seorang ustaz atau imam atau Pak Bilal atau AJK masjid yang hatinya kotor, maka masjid atau surau itu, ustaz itu, dia punya cakap, orang itu boleh menyakap tak ada karisma, tak ada penarikan. Kenapa? Kerana hatinya kotor. Hari ini tuan-tuan, kita berbicara tentang
apa tentang ustaz-ustaz yang bercakap mengikut nafsu dan ustaz-ustaz yang bercakap ikut hati. Kita boleh bezakan orang ustaz yang bercakap ikut nafsu dan ustaz yang bercakap ikut hati. Bila seorang ustaz bercakap dengan nurani, mulhim daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun hatinya bersih, akan keluar dari mulutnya perkara-perkara yang kita suka dengar dan menyenangkan diri kita. Hati kita akan tenteram. Apa yang ustaz tu ajar akan masuk dalam hati kita. Tapi kalau ustaz-ustaz yang hatinya tak ada, kalau guru, apa tahu orang-orang macam kita jadi pentadbir masjid, orang jauh dari masjid, kita kena check kenapa orang jauh pada masjid. Kita kena check kenapa orang tak suka masjid. Itu je. Punca utama, satunya hati tak bersih. Punca kedua, kita tak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Punca utama hati tak bersih. So, saya cakap tuan-tuanlah, saya cakap diri kita ni, saya yang bercakap ni. Kalau saya yang bercakap ini, dalam hati saya ada benda-benda penyakit seperti ujub, takabur, suka menunjuk-nunjuk, riak, maka saya mengajar ni, keluar dari mulut saya ni adalah perkataan-perkataan yang bila orang dengar tak akan masuk dalam hati. Itu kena muhasabah diri. Bukan muhasabah diri tuan-tuan, muhasabah diri saya juga kan. Kita bila cakap mengaji kitab, mengaji kitab, supaya kita sama-sama mengambil manfaat daripada apa yang ditegur oleh ulama, tuan-tuan, yang menulisnya adalah ulama. Ulama yang hatinya bersih. Sebab tu sampai hari ini kitabnya diberi pakai. Ramai ulama, tuan-tuan, tapi kitab dia sekerat jalan. Imam Ghazali berapa banyak kitab dia? Imam Nawawi berapa banyak? Selain Ghazali ada tak yang pakar tasawuf? Ada, tuan-tuan. Selain Ghazali, siapa dia pakar tasawuf? Tuan-tuan kenal Ibn Rushdi, ahli falsafah. Tuan-tuan kenal ahli tasawuf yang lain banyak. Tapi kita pakai kitab dia, adakah kita nak pakai kitab dia? Memang kita pakai kitab dia, tapi siapa yang mendorong kita untuk kita satu dunia pakai, yang menggerakkan hati manusia itu Allah, yang berbicara untuk mengambil simpulan bin simpulan untuk rujukan tu Allah. Ulama besar-besar, siapa yang bawa tu Allah. Maka kita tahu bahawa Ghazali, Imam Ghazali itu mempunyai keberkatan. Imam Nawawi, kita tahu dia lahir tahun 500 Hijrah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menjadi rujukan kepada umat Islam hari ini. Banyak tak ulama sebelum-sebelumnya? Ramai ulama sebelum-sebelumnya. Tetapi kenapa ni Imam Nawawi, kalau kita pergi England, kitab Riyadhus Salihin Arba'in Nawawi yang kita bacakan. Kalau kita pergi Amerika, Riyadhus Salihin An-Nawawi, kitab Arba'in Nawawi kita baca. Kalau kita pergi Jepun, kitab tu juga yang sama kita baca. Kenapa? Kita kena tahu si pengarang kitab itu mempunyai ciri ikhlas apabila dia mengajar, ciri ikhlas apabila dia belajar, ciri ikhlas apabila dia mengarang kitab. Faham tuan-tuan ? Kalau kita nak dekatkan anak kita kepada kita, nak sembungkan hubungan kita dengan anak kita, keluarga kita, isteri kita, usahalah untuk kita dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauhkan gap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lais berkata, itu semua Hamid Al-Ala Al-Lafaf
berkata, jika Allah membinasakan seorang, maka dihukum dengan tiga macam. Diberi ilmu tanpa amal. Allah bila nak binasakan orang, dia bagi tiga macam. Ada ilmu tapi tidak amal. Diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh tetapi tidak mengikuti jejak mereka. Kawan-kawan kita ni, Pak Imam, Ustaz-Ustaz, tapi tak boleh nak ikut. Tak suka. Ha? Tidak beradab terhadap mereka. Kita jumpa ulama-ulama, kita tak ada adab. Eh, tuan-tuan, jaga-jaga. Adab itulah kunci segala benda. Kita kalau jumpa seorang ustaz tak ada adab, seorang alim ulama tak ada adab, maka maknanya Allah bagi kita satu perkara yang baik, tetapi kita tidak menghargainya. Macam diberi mutiara kepada babi. Ya tak? Babi tak faham mutiara tu ada mutiara tu ada harga. Maka dia tak akan hirau. Faham? Kita tahu seorang itu mempunyai harga. Seorang itu kita kenal dengan ilmunya, kenal dengan kehebatannya dalam Islam, dengan ilmunya, tapi kita tak mau rapat. Kalau kita jumpa dia, kita anggap dia macam adik beradik kita atau kawan. Tak menganggap dia sebagai seorang ulama yang perlu kita ada adab dengan dia. Tuan-tuan, Imam Syafi'i bila dia tidur, kaki dia tak menghadap ke rumah Imam Malik. Sampai tahap tu mereka menjaga adab dengan guru dan ulama. Ini kita tak, kita duduk, kita jelunjur kaki dekat dengan main-main eh. Sebab tu saya kalau mengaji dulu, orang tak bagi. Syekh Nurdin marah. Pasal apa? Kurang adabnya dengan ustaz-ustaz ataupun dengan orang yang ada ilmu. Jangan main-main. Jangan main-main suka-suka nak jelunjur kaki. Tak ada adab. Diberikan jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. Itu yang paling kita takut. Dengar sembahyang subuh, turun sembahyang subuh. Dengar orang bagi kuliah, turun dengar kuliah. Tapi Allah tak bagi ikhlas dalam hati. Dan sebut tuan-tuan, ikhlas ni paling bahaya, paling penting dalam hidup seorang mukmin. Kita sembahyang maghrib, isyak, malaikat tulis sembahyang. Bawa naik sembahyang tu jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dekat Allah, Allah campak. Apa dia maksud? Apa dia maksud? Semayang tadi Allah tak terima kerana semayang tadi just perbuatan badan, hati tidak semayang. Hati semayang adalah hati yang khusyuk dalam semayang, hati yang ikhlas dalam sembahyang. Kita diberi kudrah, diberi kuasa, mempunyai kekuatan untuk berzakat, bersedekah. Bagi sedekah, malaikat tulis sedekah. Tapi depan Allah, Allah tak terima. Depan Allah, Allah tak terima. So kita nak buat macam mana? Kena sentiasa dalam 24 jam memerhati hati kita. 24 jam tak boleh lepas memerhati diri. Nak lagi bila kita dalam solat, memerhati diri dalam hati kita. Jangan kita rosakkan ibadah kita disebabkan hati yang
tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Las berkata, itu semua kerana buruk niatnya dan busuk hatinya disebab sekitarnya. Sekiranya niat baik, nescaya dapat manfaat dengan ilmu dan ikhlas dalam amalnya dan menghargai kedudukan orang-orang soleh. Ha. Ya, man, hari ini orang duk bermain dalam TikTok. Ustaz tu, tok guru ni. Dia kata tak ada apa, ni rasa tak ada apa. Ramai budak-budak malu, budak-budak sekarang TikTok mempermainkan tok guru ni, permainkan tok guru ni. Kan? Tahuilah kata ketahuilah kita bahawa mereka ini yang disebutkan oleh tarif para ulama, ada orang soleh tapi tak menjadi orang soleh. Dengar orang mengajar tapi datang dengar bukan nak ilmu, tapi datang dengar nakkan nak kritik. Datang dengar nak komen. Alah ustaz tu, alah ustaz ni. Jangan main-main tuan-tuan. Kena 24 jam kita muraqabah hati kita. Nak tidur, muraqabah hati, ya Allah, kau jangan lepaskan hati aku berzikir kepadamu. Pernah doa itu? Kan? Pernah doa? Ya Allah, jangan kau lepaskan aku keluar dalam lingkungan orang yang lalai. Lingkungan orang aku, kalau jangan dudukkan aku dalam golongan orang yang lalai, ghafilin. Nah, doa itu yang paling penting tuan-tuan. Sembahyang. Dalam sembahyang buat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu besar. Kan? Doa Nabi, orang-orang soleh. Tapi apa yang paling kita minta dengan Allah? Ya muqallibal qulub, tahhir qalbi ala ta'atik minan nifaq wal riya wa min kulli ma'siyah. Astaghfirullahal azim min kulli zambin azim. Guru saya menyebut salah satu istighfar azamiyah. Astaghfirullahal azim min kulli zambin azim. Aku beristighfar kepada Allah, ya Allah, ni sekadar dosa-dosa yang besar. Wa min kulli ma'siyatin saghiratin zahiran wa batinan amdan wa sahwan. Setiap maksiat yang zahir dan batin, amdan wa sahwan, sengaja dan tidak sengaja. Doa tu istighfar azamiyah nama dia. Kalaupun tak mau, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Amalkan doa istighfar. Istighfar, ya Allah ampunkan dosaku. Dosa yang dibuat oleh hatiku. Dosa hati banyak tuan-tuan. Itulah untuk mendapatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu ustaz, memang tak mampu, kerana ikhlas tu bukan kita punya, Allah punya. Boleh minta tak dengan Allah? Usaha tak? Usaha, bila usaha Allah akan bagi. Bangun malam minta Allah, jadikan aku hatimu, hamba-Mu ini hamba yang ikhlas. Ya Allah, aku nak jadi hamba yang ikhlas. Kurniakan, kau jadikanlah aku hamba yang ikhlas. Kita pernah minta tak yang tu? Tak, minta syurga neraka je. Nak Allah, Allah, ya Allah, aku nak syurga engkau, jauhkan aku dari neraka engkau. Tapi sebenarnya yang besar adalah jadi hamba-Mu yang ikhlas. Bila kita jadi hamba yang ikhlas, kita akan dapat syurga dunia, dapat syurga akhirat.
Kalau kita jadi seorang yang fajir, kita akan dapat neraka dunia, kita akan dapat neraka akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ayat ni selalu saya baca. Pegang tuan-tuan ayat ni. Ingat sampai sampai mati. Surah Rahman. Jin baca Surah Rahman. Bagi Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhannya, baginya dua syurga. Dua syurga. Syurga apa? Ulama kata, syurga di dunia, syurga di akhirat. Apakah syurga di dunia itu? Ikhlas. Jadi hamba Allah yang ikhlas. Ha. Kalau dunia di dunia kita menjadi hamba yang ikhlas, di akhirat, apatah lagi Allah bagi kita syurga. Dekat dunia kita tak dapat capai KPI ikhlas, capai seorang mukmin yang yang ikhlas, maka dekat akhirat kita tak akan dapat. Bila kita dapat, itu tanda kurniaan Allah. Saya ingat kurnia Allah. So kalau kita dapat, kita rasa bangga, maka itu ada syaitan lagi dalam dalam diri kita. Bangga, oh aku dah jadi orang ikhlas. Tak, tuan-tuan. Ikhlas ni kita tahu je kita dengan Allah. Bila Allah dah bagi, kita kena bersyukur. Wa qalilum min ibadiy syakur. Abu Lais berkata, saya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercaya dengan sanadnya dari Jaballah Al-Ayyashubi. Berkata, ketika kami bersama Abdul Malik bin Marwan. Siapa Abdul Malik bin Marwan? Khalifah Islam. Cucu, anak cucu kepada Muawiyah. Dalam suatu peperangan, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang yang selalu bangun malam. Bahkan tidak tidur malam kecuali sebentar. Selama itu kami belum kenal padanya. Kemudian kami ketahui bahawa sahabat Nabi SAW. Lalu ia bercerita kepada kami bahawa ada seorang bertanya, Ya Rasulullah, fima najatu gadan, qala alla tukhadi Allah, wa kaifa nuqadi Allah, an ta'mala bima amaraka Allah, wa turidu bihi ghayra wajhillah. واتقوا الرياء فإنه شرك بالله وإن المرائي ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أشياء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم فلنمسي أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع قال قلت بالله الذي لا إله إلا هو أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله الذي لا إله إلا هو إني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أكون قد أخطأت شيئا لم أكن أتعمده ثم قرأ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم صدق الله العزيز صدق الله العظيم. كلمات kata Malik bin Marwan, kami dalam peperangan berjumpa dengan seorang yang malamnya dipenuh dengan ibadah. Sedikit tidur dan banyak berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya dia sahabat. Maka kami bertanya kepada dia tentang lalu dia bercerita kepada kami dengan satu hadis yang panjang tadi yang bermaksud, Ya Rasulullah, dengan apakah mencapai keselamatan kelak? Najah ni, najah daripada api neraka.
terselamat besok di akhirat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menipu Allah. Orang bertanya bagaimana menipu Allah? Jawabnya iaitu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tidak kerana Allah. Dan hati-hatilah kamu dari tiga riak, dari riak. Kerana syirik, kerana itu syirik, yang syirik terhadap Allah. Orang yang berbuat riak pada hari kiamat dilanggi panggil dengan di muka umum dengan empat nama, ya kafir, hai orang lancang, hai orang penipu, dan hai orang yang rugi. Hilang semua amalmu dan batal pahalamu, maka tidak ada bahagian bagimu kini. Dan mintalah pahalamu dari orang yang kamu berbuat untuk mereka, wahai penipu. Saya bertanya kepadanya, ya kepada Rasulullah, demi Allah, kepada sahabat tadi, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali dia, apakah benar engkau mendengar sendiri hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, demi Allah ya Tuhan, dialah Tuhan, tiada Tuhan kecualinya. Sesungguhnya aku telah mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika saya terkeliru sedikit, yang saya sengaja kemudian dia membaca, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, dia ada sifat yang melakukan sesuatu kerana makhluk, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Allah. Maka bila dia melakukan sesuatu untuk makhluk, dia termasuk dari mana yang dimaksudkan khadi'ullah, menipu Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga tuan-tuan dari menjadi orang yang mempunyai sifat riak. Mempunyai sifat riak ataupun ujub. Kerana sifat ini kita yang tahu. Kita yang tahu. Kalau kerana benda tu dalam hati kita, tuan-tuan, sifat riak, sifat ujub dalam hati kita, orang tak tahu. Yang tahu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya cakap tadi, malaikat tulis kita sembahyang, bawa naik bertemu dengan Allah, Allah tengok kita punya sembahyang, Allah campak ke muka bumi. Malaikat nampak amalan kita, tapi Allah nampak hati kita. Malaikat nampak amalan kita. Hari ini tuan-tuan, amalan saya mengajar, Pak Imam Dullah mendengar kelas, bawa naik ke Allah. Tengok-tengok saya punya ni nampak balik kepada saya. Pasal apa? Kau mengajar bukan nak bagi, bukan kerana aku, kerana kau mengajar kerana ada nak bagi tahu kepada orang yang kau ni orang yang banyak ilmu. Tu hati-hati. Tuan-tuan, nak mengajar pun takut juga. Nak mengajar pun takut. Takutlah. Bila dah sampai, inilah peringatan dia pada kita. Istighfarlah banyak-banyak. Abu Lais berkata, siapa yang ingin mendapat pahala amalnya di akhirat, maka harus beramal dengan ikhlas kerana Allah, tanpa riak. Tanpa riak, tanpa ujub. Kemudian melupakan amal itu supaya tidak dirosak oleh rasa ujub, bangga diri. Jadi, sebab memang selalunya menjaga taat lebih berat daripada mengerjakan. Kata dia. Kata Abu Lais Al-Samarqandi, pengarang kitab. Dia kata apa? Kita boleh buat amal banyak, tapi nak jaga amal tu susah. Boleh banyak beramal, tapi nak jadikan orang yang ikhlas tu, nak jadi orang ikhlas dalam beramal, susah. Masuk waktu lagi? Masuk waktu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya kena ada hal sikit lepas insya-Allah.
Kita berhenti pada perjumpaan kita pada malam ini dengan perkataan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sambung dalam perjumpaan yang akan datang tentang kalam Abu Bakar Al-Wasiti yang menyebutkan menjaga kebaikan taat itu lebih berat daripada mengerjakan sebab bagaikan kaca cepat mudah pecah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa risailil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa astaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafur rahim. Tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن استمع القول ويتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.